Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Mas Guru, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi pembelajaran PJUK SMK kelas 10, yaitu tentang teknik dasar melempar dan menangkap dalam permainan softball. Sebelum ke pokok bahasan, terlebih dahulu saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran, bahwa setelah melihat tayangan ini diharapkan peserta didik mampu 1. Menganalisis gerakan teknik dasar melempar dan menangkap dalam permainan softball dengan rasa tanggung jawab. 2. Mengurutkan rangkaian gerakan teknik dasar melempar dan menangkap dalam permainan softball dengan percaya diri. 3. Mendemonstrasikan gerakan teknik dasar melempar dan menangkap dalam permainan softball dengan penuh percaya diri. Kemudian tentang sejarah olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh Jerk Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata dalam waktu singkat softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Daya tarik yang utama, mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat? Karena permainannya berbeda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria ataupun wanita, dan tidak memerlukan lapangan yang luas dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada dan dari sanalah softball makin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Pengertian softball. Softball adalah olahraga bola bergu yang terdiri dari 2 tim, yang masing-masing timnya terdiri dari 9 orang di luar pemain cadangan. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat atau stick. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defend dan tim yang memukul atau offend. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka dengan cara memutari 3 seri marka atau base hingga menyentuh marka akhir atau disebut dengan home base atau home plate. Berikut adalah gambar lapangan softball. Yang di gambar tersebut sudah ada beberapa keterangan. Kemudian, seorang pemukul setelah memukul bola akan berlari menuju ke base 1. Kemudian, menuju ke base 2. Kemudian menuju ke base 3 dan kembali lagi ke home plate atau home base. Sebuah tim akan mendapatkan poin ketika seorang pemain dapat melewati dari base 1, base 2, base 3 dan bisa kembali lagi ke home base. Kemudian teknik dasar permainan softball, lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, badan sedikit condong ke belakang. Bisa dilihat gambar atau video yang ada di belakang. Kemudian lemparan samping atau set hand throw. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit pecutan pergelangan tangan. Lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh dapat membungkuk atau lurus dengan kedua kaki ditekuk. Atau juga lemparan bawah ini sering dilakukan oleh seorang pitcher. Kemudian teknik dasar menangkap bola. Yang pertama adalah bola datar atau strike ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola, posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Kemudian, menangkap bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Kemudian, bola menggelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut
dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola, sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Baik, pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini, materi yang saya sampaikan cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas tentang teknik dasar bermain softball, yaitu teknik memukul dan formasi. Jangan lupa terus ikuti channel Mas Guru agar dapat update terus tentang materi yang akan disampaikan. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.